Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Auto Tutorial Cuy. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melihat penggunaan data internet pada komputer ya, terutama buat kalian yang menggunakan LAN ataupun Ethernet ya. Nah, langsung aja untuk caranya gampang banget. Pertama-tama silakan kalian pencet aja bagian ini ya, atau klik aja. Kemudian Network and Internet Setting. Nah, ini dia ada 24,5 giga. Ini adalah total data yang saya gunakan dalam 30 hari terakhir ya. Nah, kemudian untuk keterangan lebih lanjutnya mengenai data usage. Nah, ini dia, kalian bisa lihat penggunaannya mulai dari yang paling tinggi adalah Riot Client Service, ini adalah game Valorant ya. Ini dia, kemudian Chrome-nya saya juga lumayan tinggi, sistemnya juga tinggi, OneDrive-nya juga tinggi ya ini ya. Dan masih banyak lagi. Nah, oke. Kalian juga bisa reset ya ataupun menghilangkan semuanya ini usage statnya. Jadi nanti balik ke nol lagi dengan cara pilih ini. Bahkan kalian juga bisa nyeting limitnya, misalnya jangan sampai melebihi berapa giga seperti itu dengan enter limit. Oke, itu aja yang dapat saya berikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe guys.